zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Nudin Channel Tutorial. Apa kabar kalian semuanya? Saya harapkan kalian baik-baik saja ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mau membagikan ke kalian cara, yaitu sebuah mengamankan akun Facebook supaya kita tidak bisa dibaca oleh orang. Nah, jadi teman-teman di sini silakan simak videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham dengan video ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah kalian untuk klik subscribe terlebih dahulu supaya saya semangat membuat konten lebih menarik lagi ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman di sini langsung saja kita masuk ke caranya ya. Nah, di sini teman-teman kita buka melalui Google ya. Kita buka Google. Maka kalian akan seperti ini, kalian pilih kelola akun Google Anda. Nah, setelah kalian diarahkan ke seperti ini, teman-teman geser saja di sini, pilih keamanan. Jika sudah kalian diarahkan ke seperti ini, ada masalah keamanan ditemukan. Nah, lindungi akun Anda sekarang dengan menyelesaikan masalah ini. Di sini ada amankan akun. Di sini ada aktivitas keamanan terbaru, tidak ada aktivitas atau notifikasi keamanan dalam 28 hari terakhir. Jadi di sini kalian scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sini ada verifikasi 2 langkah. Nah, di sini sudah aktif. Kalian klik saja ya. Nah, jika sudah kalian untuk seperti ini, kalian berikutnya verifikasi 2 langkah sudah aktif ya. Silakan untuk aktifkan verifikasi 2 langkahnya supaya akun Facebook kalian ataupun akun Google kalian aman. Nah, tidak bisa dibaca oleh orang karena akun kita itu sudah dikunci ya teman-teman ya. Nah, zaman sekarang ini adalah sering terjadi oleh orang-orang yang menggunakan Facebook serta Gmail. Nah, sudah dibaca ya. Namun kemarin itu saya teman saya setelah saya masuk di bagian Facebook, lalu saya lihat teman saya itu Facebooknya dibaca ya teman-temannya. Profilnya sudah diganti serta namanya sudah diganti ya. Orangnya teman-teman yang lain itu kaget semua karena dia menggunakan foto profilnya itu pokoknya yang aneh-aneh ya teman-teman. Kalian segera aktifkan yang namanya verifikasi 2 langkah ini supaya akun Facebook kalian dan serta akun Google kalian itu aman, tidak bisa dibaca oleh orang. Oke teman-teman, jadi mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa cepat paham ya teman-teman ya, karena ini juga kebaikan untuk kalian teman-teman. Kenapa saya membagikan caranya ini, supaya kalian, saya itu sebenarnya sangat kasihan sekali. Nah, banyak teman yang sudah terjadi ya masalah akun Free Fire ataupun akun Google dan Facebook lainnya, banyak sekali yang sudah dibaca oleh orang. Jika kalian pengen akun kalian itu aman-aman saja teman-teman, tidak bisa dibaca karena sudah dikunci, kalian ikuti langkah saya seperti di awal video yang tadi. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.